Wah, enak. Gurih, pedas, asin. Campur jadi satu. Cuenak. Dan dagingnya empuk, cuy gitu. Empuk. Dan rasa babinya gak ada. Sama sekali. Enak. Jadi sekarang kita mau nge-review, ini lagi rame, kita juga lagi renov karena untuk perbaikan standar. Jadi kita mengikuti standar dari pemerintah, ini kita lagi renov. Jadi kita semua untuk babi impor ini mengikuti standar semua, perizinan segala macam. Dan ini kita lagi mau loading kiriman 2 ton Dennis Crown. Jadi kalau kalian horeca, hotel, resto, dan cafe ingin disuplai sama Benteng Daging, kontak aja langsung ya. Lalu kita sekarang akan berburu hidden game. Hidden game di daerah, sebentar kita nyontek dulu. Hidden game daerah Ciputat, Kecamatan Ciputat. Jadi tempatnya apa, restonya kayak gimana, makanannya kayak gimana, dan harganya seperti apa. Ikutin terus di Kang Babi Ngebabi. Ciao. Kita di daerah Bintaro. Ini kalian bisa lihat nih jalanannya kecil. Tuh. Tuh, kalian lihat dua mobil juga senggolan ya. Oke. Okay. Kalian bisa lihat perjuangannya, ini benar-benar hidden gem. Ya. Kayak itu. Jadi di Google Map ini namanya Babi Choy. Ya, tadi makanya gue opening pakai Choy bukan Bray. Nah, ini tempatnya itu di daerah Bintaro ya. Choy-nya itu TJOY. Ya. Dan ini harusnya bentar lagi kita sampai, kita ikutin Google Maps. Ya, coba kita lihat jalanannya. Oke, ini masuk ke sini kanan. Kita lihat. Oh, ada ininya. Iya, Pak. Nah, ada gardu tadi. Dan harusnya ada di sebelah kanan Babi Choy. Ini dia tempatnya. Sampai nah, ini dia nih, kanan nih, nomor 9 ini nih. Ya. Oke, kita coba parkir. Parkirnya mana, Bang? Belok ke kanan, 8 bola. Oh, ya udah, oke, siap. Nah, luas ini.
Oke. Okay. Poli ya. Iya, siap. Nah, parkirnya jadi kalian lewatin sebentar, ini tempatnya ini. Jadi di lapangan, jadi jangan takut. Jalanannya kecil tapi parkirannya luas. Nih parkirannya tuh. Oh, oke, okay. Ini lihat. Parkirannya lapangan voli. Oke. Okay. Kalau begitu, Bray, kita parkir dulu. Habis itu kita masuk ke dalam, ya. Ciao. Suaranya rame. Ya, Bang. Lagi rame ya? Siap. Nih tempatnya nomor 9. Tuh. Oke, ewa. Oke, nih kalian kan udah lihat tempatnya ya, seberapa terpencilnya. Tapi kita lihat ke dalamnya ya. Tuh, no stupid people beyond this point. Untung kita semua pintar. Oke. Okay. Halo, Mas. Halo. Mau pesen dong. Boleh. Ada apa aja nih di sini nih? Hari ini ada panggang sama goreng. Panggang sama goreng. Kalau sate lagi kosong. Apa? Sate. Sate lagi kosong. Oke, okay, panggang sama goreng. Iya. Oke. Yang best sellernya yang mana? Panggang pedas. Panggang pedas. Boleh, panggang pedas satu. Ada yang jumbo, ada yang reguler. Yang reguler aja. Reguler. Ya. Oke, okay. Jadi pedas satu. Panggang pedas. Ini apa? Nasi gurih ya. Sambalnya mau dicampur apa dipisah? Dicampur aja. Campur aja. Campur aja. Terus minumnya es teh tawar 2. Ya. Itu aja. Itu aja. Oke. Okay. Okay. Jadi Bray, oke. Okay. Nih kalau yang reguler nasi gurih panggang tanpa sambal 55, pedas 55, sambal hijau 55 ya. Ini harga terbaru ya, Mas Bro ya? Iya, harga terbaru. Oke, okay. Jumbonya 70. Bedanya apa jumbo sama reguler? Kalau yang reguler itu nasinya 1 cup. Oke. Okay. Dagingnya 100 gram. Kalau yang jumbo dia 1 cup setengah. Oke. Okay. Sama 130 gram. Oh, 130 gram. Kalau yang reguler berapa gram tadi? Yang reguler 100 gram. 100 gram, oke, okay, siap. Yang udah ya. Oh, ada nasi goreng juga ya? Itu dagingnya digoreng. Oh, dagingnya digoreng, oke. Okay. Lebih banyak lemak. Lebih banyak lemak, oke. Okay. Belly. Sip. Nah, itu aja, ya udah, oke. Okay. Bye, kita duduk dulu daripada ganggu Mas Bro-nya kerja, ya. Terus tempatnya ini asik, ya. Kalian selama kita nunggu makanan, kita akan shoot vibe-nya seperti apa, oke? Okay? Ciao. Kita terus es teh tawaran jumbo. Tadi es teh tawarannya 7.000 jumbo begini. Ini oke. Mantap. Nah, terus sama kita pesan yang reguler. Reguler aja tadi 100 gram ya. Dan 100 gram itu banyak. Tuh, kalian bisa lihat 100 gram dagingnya udah banyak. Lalu kalian bisa pesan sambelnya dipisah atau dicampur. Nah, ini gua pesan yang dicampur biar lebih menggoda, mie air liur gue udah kumpul. Sekarang kita coba aja ya, wanginya. Oh, wangi. Hmm.
Enak. Gurih, pedas, asin. Campur jadi satu. Itu enak. Dan dagingnya empuk, chewy gitu. Empuk. Dan rasa babinya nggak ada. Sama sekali. Enak. Kalian juga dapat ini daun singkong sama timun ya. Kita pisahin dulu. Dan buat kalian yang suka pedas, kalian bisa coba nih pedasnya. Ya, pakai cabe Tanjung. Cabe yang orange-orange itu, ini pedas. Dan ini full, hampir full daging ya. Lemaknya dikit. Enak banget. Kalian kalau kesini gak percuma, karena ini makanan emang enak. Dan pun rebusan singkongnya tuh seger. Ya, jadi bukan yang lama-lama. Kalau lama kan udah ada agak menggelap. Hidangannya simple, cuma rasanya enak. Dan daun singkongnya nggak pahit. Nih, ya kalian bisa lihat tuh. Kalian bisa lihat. Nggak pahit. Pas. Babinya gurih enak. Gurih enak pedas gitu. Pas. Dia tingkat kematangannya pas, Bray. Kan masih ada kenyal-kenyal lah ya. Kalian di sini bisa nyantai, suasananya hijau. Kalian bisa lihat tuh. Ya. Ada gambar muka. Jadi kalau kalian yang masih cari muka bisa kesini juga tuh. Wah, enak. Hidangannya terkesan simpel, tapi begitu kalian makan, kalian nggak nyesel. Dan ini makanan yang cenderung nagih ya. Ini jam 1:30, masih ada 10-15 orang di sini. Dan kalau buat kalian yang nggak suka pedes, mendingan sambalnya dipisah karena ini relatif pedes, baik. Dagingnya kalian tahu kan rasa-rasa kalau makan daging tuh yang kalau digadoin tuh terlalu sayang. Lebih enak lagi kalau pakai nasi. Ini dia dagingnya. Sejuk. Wah. No. Tuh. Gak. Ah, pedes. Tekstur nasinya juga masih ada tekstur yang nggak gitu lembek. Jadi teksturnya masih dapat.
Kalian harus coba ini babi coy di daerah Bintaro ya. Sudah, cukup keren. Review kita, gue mau habisin dulu ini makanan, ya. Gue mau nikmatin. Terus, kalian kalau mau berkunjung ke sini, kalian bisa ajak saudara, keluarga, teman dengan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Binteng Daging supaya kita makin semangat untuk hunting hidden game atau makanan mengandung babi. Ingat, khusus makanan mengandung babi yang kita review, karena kita adalah distributor babi, khususnya babi import. Oke, Bray, jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao. Oke, Bray, ini kita udah selesai, sekarang kita bayar. Oke. Pintunya juga unik, guys. Mas Bro, bayar Mas Bro. Oh, sini online juga ada ya? Iya. Oke, jadi totalnya berapa? Tujuh puluh lima ratus. Oke. Pakai ini bisa OVO. Oke. Okay. Siap. 72.500. Oke, okay. Sudah. Ya, yeah, thank you. Oke. Okay. Oke, okay, Bray, jadi nih, nasi panggang pedes 55.000, rese tawar 17.000, kita pesan 2, 14.000, ya. Ini juga, online-nya juga ada, ya. Oke, okay. Mas Bro ada Grab, ya, oke, okay, Bray, jadi kita cabut langsung, jadi ikutin terus kita, subscribe, jangan lupa, ya, ciao.